Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Bagi Arema, mereka dapat lapangan dengan standar yang diinginkan pelatih Fernando Valente. Pelatih asal Portugal itu mengaku senang timnya berlatih di ARG. Karena di awal kedatangannya, Arema berlatih di Stadion Gajayana. Waktu itu, Fernando resah dengan kondisi lapangan yang tidak rata dan keras. Lapangan ARG punya kualitas yang dibutuhkan tim. Pelatih suka dengan kualitas rumput, tanah dan udara yang segar. Jadi, tim lebih fresh saat latihan, Munif menerangkan. Sebenarnya, dengan latihan di ARG, tim Arema harus rela menempuh perjalanan lebih jauh. Dari Kota Malang, butuh waktu 30 menit jika dalam situasi jalanan lancar. Tapi hal itu tidak jadi soal untuk Arema. Kerjasama ini berdurasi hingga beri Liga 1 musim ini berakhir. Artinya, tinggal 3 bulan lagi masa pemakaian lapangan itu. Tapi, ada kemungkinan musim depan kolaborasi ini akan berlanjut. Sayangnya, saat ini Arema masih belum melepas status sebagai tim musafir. Mereka masih menggunakan Bali sebagai markas musim ini. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.